Hai guys, balik lagi dengan Evelyn di sini. Maaf ya, udah lama sekali sejak terakhir upload vlog. Oke, anyway, ini lokasinya di Ripon Katedral ya guys. Jadi hari ini adalah peringatan Remembrance Day. Ini tahun 2022 bulan November guys. Maaf videonya udah lama, tapi sayang kalau tidak diupload. Dan ya, ini kita nggak nyangka bakal bisa ngelihat sesi gladi resik dari konser, padahal tadi cuma untuk mengunjungi ya jalan-jalan aja gitu ke katedral ini karena kebetulan jaraknya tidak jauh dari rumah tante, dan juga ini sedang ada teman tante yang berkunjung dari Indonesia, namanya Tante Eva, dan dia itu istri dari seorang pendeta dan sedang bertugas di sini selama sekitar sebulan lah. Ya, dan ini konser untuk memperingati Remembrance Day, atau kalau di Indonesia itu seperti apa ya, Hari Pahlawan lah, untuk menghormati jasa-jasa orang yang telah meninggal tuh. Wah, ini dia tampak dari lebih dekatnya ya, para paduan suara. Dan di depannya ada para pemain orkestra ya guys. Dan kalau kalian kepo pengen tahu, mereka ini sedang latihan ya gladi resik lagu Requiem yang biasanya dinyanyikan memang untuk yang menghormati orang yang sudah wafat itu. Ya deh, kelihatan dari namanya aja, dari nama lagunya saja Requiem. Nah lanjut, nah kalau kalian lihat tuh ada warna ubin yang berbeda, warna hitam dan kelihatan lebih panjang ya, itu apa? Itu adalah kuburan guys, jadi toko-toko religius dan juga ada bangsawan yang dikubur di bawah. Kalau kalian misalnya ngikutin kayak proses pemakaman yang mendiang Ratu Elizabeth itu, setelah petinya dipamerkan gitu, ujung-ujungnya kan ada di ditimbun ke bawah begitu ya. Dan ini adalah tempat untuk berikan wujud doa. Nah itu bisa dituliskan di kertas kecil atau langsung ya didoakan saja begitu dengan menyalakan lilin, dan biasa disediakan kotak donasi juga. Cuman nggak kelihatan ya kalau di sini. Lanjut, kita mau menjelajah ruangan yang lain. Oke, ini kita akan belok ke kiri. Ya, jadi ini adalah baik, maaf ya untuk pengambilan angle-nya yang terlalu rendah. Ya, ini bisa dilihat ini adalah semacam altar, dan ini di tengah-tengah adalah tempat untuk membacakan Alkitab, dan di sampingnya ini ada kursi-kursi yang warna coklat tua, itu biasanya tempat untuk paduan suara. Nah yang ini tempat yang didudukin Tante Eva ini adalah untuk para umat yang itu, jemaatnya. Dan berbeda kan ya, kursi yang untuk umat atau yang beribadah, dan juga kursi untuk petugas dan paduan suara. Dan ini
ya ini salah satu bagian yang ada di setiap gereja Anglikan, yaitu tempat yang dikhususkan untuk menghormati, kalau tidak Bunda Maria atau enggak Santo Santa yang menjadi pelindung dari gerejanya. Ada juga di gereja Katolik ya, sama juga ya, kalau khusus di gereja Ripen ini adalah Santo Wilfrid. Jadi dia adalah yang pertama kali menemukan bangunan ini ya, bukan menemukan, saya membangun, dan dulunya ini adalah biara, jadi bukan untuk gereja bagi orang awam ya, ini gereja khusus untuk biarawan gitu guys. Oke, kita akan lanjut. Nah itu buku-buku lagu yang ada di rak. Oh, dan bapak ini sedang pergi ke ruang rahasia, tidak akan ditunjukkan guys, maaf. Ya, jadi ada pintu tadi di sebelah kiri yang masuknya pakai akses khusus. Oke, kita lanjut. Nah ini deh, balik ke tempat yang awal ya guys, yang tadi itu orkestra lagi latihan. Oke, tapi kayaknya ada yang belum dikunjungin, dan kalau kalian lihat preview kelihatannya ada ruangan yang belum ditunjukin. Tunggu, yang mana ya? Tapi oh iya, ini kita belum naik ke atasnya, ada tangga, tulisannya apa nih? Oh, perpustakaan atau library lah. Boleh naik nggak ya? Oke, sudah izin dan boleh naik. Baik, kita akan naik ke atas guys. Oke, selain menjadi perpustakaan, tadi ada tulisannya juga treasury atau ya tempat apa ya, menyimpan barang-barang yang dipakai untuk keperluan misa di sini, keperluan ibadah ya, untuk imam dan para petugas lainnya. Nah, kelihatan tuh dari jauh guys, ada etalase, ada tempat untuk duduk-duduk cantik. Oh, ini apa ini? Ini market. Nah, ini buku-buku, rak buku. Ini model market kayu untuk kawasan Ripen Katedralnya ini ya guys. Oke, lanjut. Oh, salvok, ada baby grand piano dan juga amplifiernya. Jariku gatal pingin main piano, tapi saya nggak boleh. Oke, ini adalah cawan dari logam mulia ya guys. Cawan biasanya digunakan imam untuk minum anggur yang khusus untuk ibadah ya guys, bukan anggur yang satu lagi. Oke, dan ini pianonya, piano kayu, dan tadi di ruangan itu juga ada lukisan para bangsawan ya guys di dindingnya. Oke, kita sekarang turun, balik turun lagi. Ya, oke, jadi di episode yang kali ini aku videonya kebanyakan bersama Tante Eva karena kita kepecah dua kubu. Oke guys, ini akses menuju ruang bawah tanah ya guys, pokoknya di salah satu pintu rahasia yang tidak kelihatan kalau masuk ke gereja langsung. Oke, aduh gelap, baiklah. Sebaiknya jangan kesini sendirian ya guys. Aduh, ini tuh berasa kayak di film-film yang menjelajah ruang bawah tanah yang nggak tahu panjangnya seberapa. Oke, ya, dan di sini ada semacam ruangan kecil untuk ibadah. Bisa dilihat ada meja di depan tuh, altar kecil. Nah, ini yang bagian diterangi itu biasanya untuk menaruh cawan yang tadi itu ya guys. Oke, ini kita sedang mencari jalan keluar. Baik,
Apakah sudah menemukan? Kelihatannya ada. Oke, kalau udah terang mungkin sudah mendekati jalan keluar, guys, mestinya. Oke, ayo tante, naik ke atas. Ya, baik. Ini ada tangga ke atas dan ya ditutup, guys. Gak bisa keluar, ayo loh. Karena ada latihan orkestra ya, jadi akses satu lagi tuh ditutup dan kita harus balik lagi. Semoga tidak nyasar. Oke, ini kita keluarnya jadi pakai pintu yang sama seperti tadi kita masuk, guys. Jadi ngelewatin tempat yang sama. Oke, baik. Apakah kita sudah di ujung ya? Ternyata iya. Kita balik lagi. Naik ke atas. Ternyata tidak nyasar, guys. Bagus ya. Oke, kita sudah berada di atas lagi. Dan sekarang ya, kita menuju ke arah yang sama seperti ke arah pintu masuk. Nah, ini dia ada orkestranya. Nah, itu ada mbak-mbak yang lagi duduk main timpani. Enak ya, santai mainnya. Oke, dan ini tadi kita ngelewatin lagi upin yang berwarna gelap. Yang di bawahnya itu adalah kuburan dari para tokoh bangsawan atau para tokoh religius ya. Wow, suaranya bagus banget ya, guys. Pasti persiapannya ini berbulan-bulan. Ya, konser satu hari persiapannya. Yang jelas tidak sehari. Tapi begitulah, pasti sangat-sangat apa ya, bagus dan berkualitas. Karena persiapannya sudah sangat matang. Jadi peringat dulu. Oke. Nah, ini kita sudah ke dekat pintu masuk gerejanya ya, guys. Dan ini beberapa orang sedang menonton Gladi Resik konsernya. Dan konser ini akan diadakan beberapa jam setelah ini. Jadi misalnya ini tuh siang harinya Gladi Resik, malamnya itu konser yang aslinya. Dan karena kita tidak punya tiket, ini sebetulnya bayar, tapi kita beruntung bisa nonton secara langsung. Bayar untuk konser malam harinya. Nah, memang timingnya pas banget, waktunya pas. Oke, dan ini sebenarnya kita sedang menunggu tante dan om karena kita terpisah ini. Iya, dan itu ada kotak donasi untuk pengunjung. Baik, ini ada pojok untuk menuliskan doa atau wish. Dan Tante Eva sedang menulis. Dan nanti di akhir akan ku tunjukin apa yang ditulis Tante Eva. Kayak ini tempat untuk menggantungnya. Jadi kertas doa atau kertas impian yang isi impian atau doa itu ditancap di tanaman ini, batang-batang yang berwarna putih ini ya, guys. Ini sudah akhir. Thank you for watching. This is Intuitive. Don't forget to like, subscribe, and comment. Bye.